Ping pong. Hoi poi. Hoi poi. Subscribe. Hai teman-teman, selamat datang. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh. Ini adalah rumah sakit Bai Hyu. Mari kita obati teman yang sakit hari ini. Hah? Mereka anak-anak yang pergi piknik hari ini. Kira-kira apa yang terjadi? Teman-teman, ikuti kami ke dalam rumah sakit. Oke, pasien pertama, silakan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Telapak tanganku terasa nyeri. Oh, sakit! Ada beling di telapak tanganmu. Sakit sekali, aduh-aduh. Oh tidak, kau pasti sangat kesakitan. Kami akan mengobatimu. Sebelum memeriksa lukanya, kita bersihkan dulu pasir dari tangan. Nah, ayo kita lihat lukanya lebih dekat. Pecahan kacanya masuk cukup dalam. Ayo cepat cabut dengan penjepit. Dokter, aku takut sekali. Jika dibiarkan seperti ini, sakitnya akan terus berlanjut. Tahan ya, aku akan mencabut agar tidak sakit. Mencabut pecahan kaca selesai. Nah, ayo kita beri obat pada lukanya. Bagus, terakhir ayo kita tutup dengan plester agar lukanya tidak terinfeksi. Teman-teman, maukah kamu memilih bentuk plesternya? Plester bentuk hati, itu terdengar bagus. Wah, ada banyak hati warna-warni di tanganku. Plaster bentuk hati selesai. Ada beling, du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Terima kasih atas bantuannya, teman-teman. Ayo bermain pasir bersama-sama di lain waktu. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Au, au, sakit di dalam telingaku. Ada serangga di dalam telingamu. Geli, 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 sakit sekali. Aku harus melihat ke dalam telingamu. Teman-teman, bisa bantu aku? Pertama, ayo bersihkan kotoran di telinga. Bagus, sudah bersih. Telingaku geli lagi. Oh tidak, ayo periksa posisi serangga itu. Ternyata ada semut di sini. Ayo kita keluarkan dengan penjepit agar tidak masuk semakin dalam. Ayo kita tangkap semut dengan hati-hati. Berhenti di sana. Tertangkap. Sekarang.
Sekarang kita bersihkan sisa-sisa semut dengan disinfektan. Sudah selesai, telinganya bersih sekarang. Geli, geli, du-du-du-du-du semutnya. Du-du-du-du-du tertangkap. Du-du-du-du-du selesai. Ada baiknya membersihkan camilan setelah memakannya. Oke. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Perutku sakit, aku mau muntah. Kau pasti pernah makan makanan basi. Perutku rasanya berbunyi. Oh tidak, makanan mudah basi saat cuaca panas. Aku rasa kau sakit perut. Aku akan memeriksanya. Ayo periksa kondisi pasien dengan stetoskop. Aku harus menemukan stetoskopku. Apa yang ini? Hah? Itu adalah monyet, bukan stetoskopku. Aku minta maaf. Aku akan bergegas mencari stetoskopku. Jantungmu berdetak kencang. Duk, duk, duk. Perutmu pasti sakit sekali. Kita harus memberimu obat. Teman-teman, bisakah kamu bantu aku mengocok obatnya? Obat cairnya siap. Hah? Aku tidak suka rasa pahit, aku tidak mau. Bagaimana caranya supaya temanku berhenti menangis? Ayo pilih sesuatu untuk menenangkan teman yang menangis. Bagaimana kalau permen? Jika kau makan obat, kau akan segera merasa lebih baik dan bisa makan permen ini. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi di perutmu. Teman-teman, ayo bantu perawat melawan kuman. Wahoo, kita berhasil mengalahkan kuman. Semua kuman, du-du-du-du-du yang jahat. Du-du-du-du-du di perut, du-du-du-du-du ditangkap. Permen ini enak sekali. Kamu hebat sekali saat pengobatan. Teman-teman, janji untuk berhati-hati memakan makanan saat hari panas. Aku senang kalian semua sehat kembali. Mulai sekarang, hati-hati agar tidak sakit lagi. Oke, terima kasih telah merawat kami. Terima kasih atas bantuan kalian, teman-teman. Ayo bersama-sama kita obat. Halo, teman-teman. Yuk, klik tombol subscribe. Yang merah ya, subscribe. Cari Pingfong di YouTube.